Baik. Ini soal perumahan sedikit. Akhir Tuan Sri Betul. Tuan Sri Betul nampak tengok saya boleh macam. Akhir. Saya bagi 10 minit. Ya. Bila yang berbuat ya, gangguan. Saya ambil 10 minit lagi ya. Silakan. Saya setuju. Bila Tuan Sri sebut sebab 10 minit saya tengok. Tak mungkin terlupa masa. Ya tak. Tuan Sri sebut 10 minit saya setuju. Baik. Perumahan ini ya. Perumahan kita buat institusi baru. Letak tokoh korporat besar pula jaga. Dia fikir masalah keuntungan. Rumah rakyat Tan Sri, tanyalah pegawai Kementerian Perumahan, tanya bank negara yang terlibat dan tanya Kementerian Kewangan. Kalau motifnya ada aspek keuntungan besar, tak mungkin perumahan rakyat boleh dijalankan. Dia mesti suruh pendekatannya harus berbeza. Kalau setakat dua perumahan di Sungai Buloh dan Shah Alam untuk mengatasi keseluruhan masalah di Lembah Kelang, tak cukup. Kalau setakat jumlah sedikit, Pulau Pinang boleh bagi setengah bilion. Selangor boleh bagi setengah bilion. Dalam peruntukan yang kecil itu. Dan dengan dana 230 bilion, kita hanya sediakan 3 bilion. Baik. Izinkan saya, Tan Sri, nak sebut 1997. Saya bentangkan di Dewan ini peruntukan 5% dari keseluruhan belanjawan untuk perumahan rakyat. 15 tahun yang lalu, peruntukan perumahan rakyat sudah melepasi angka 3 bilion ringgit dalam keadaan peruntukan yang kecil. Dah 3 bilion ringgit. Kerana masa itu dapat laporan dari EPU, Kementerian Kewangan, Perumahan dan Bank Negara keadaan mendesak terutama bandar orang Melayu. Tapi peruntukan diumumkan untuk perumahan mampu bilik. Kalau masalah perumahan menjadi masalah utama rakyat, tidak sampai 1% dari keseluruhan belanjawan tahun ini. Sedangkan ini tahun 2012 dan masalah perumahan agak mendesak. Sebab itu, perkataan umpamanya pendekatan kita berbeza. Kita mahu wujudkan perbadanan perumahan negara yang diberi kuasa, sumber kewangan dan tanggungjawab. Dan untuk peruntukan pertama saja, kita insya Allah sediakan 5 bilion ringgit. Yang lebih besar daripada peruntukan kurang dari 2 bilion ringgit yang diumumkan setakat ini. Tan Sri Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara. Menteri Kewangan, Perdana Menteri, dia menyindir dengan menukil kata-kata Plato. The measure of man is what he does with power. Plato ini adalah filsuf yang kuat menekankan soal keadilan. Plato menekankan istilah dikaiosine, itu istilah Greek kuno mengenai maknanya keadilan. Dan dalam The Republic buku 1, apabila Thrasymachus menyebut seorang yang zalim itu boleh kelihatan hebat berbanding dengan orang yang adil. Kerana kuasa, kerana kekayaan, dia nampak hebat walaupun zalim. Sama ada dari sudut keperbadian atau kebijaksanaan. Kata Thrasymachus, bukan Plato, kezaliman adalah sumber kekuatan. Tangkap orang, dera orang hormat. Ya. Ketidakadilan membawa kebahagiaan. Kerana susah orang yang lawan, bahagia bagi yang perintah. Plato jawab. Dengar baik-baik. Bukan Tan Sri yang kenal. Plato jawab, justice dengan izin Tan Sri. Justice implies superior character and intelligence, while injustice means deficiency in both respects. Therefore, just men are superior in character and intelligence and are more effective in action, as injustice implies ignorance, stupidity and badness. Terjemahannya. Sebab itu boleh baca. Saya ingat yang bagi apa nukilan satu ayat itu, dia tak bagi habis. Kalau dia bagi habis, saya percaya macam fastabiqul fasad, tak jadi baca juga.
Maknanya, keadilan bermakna tinggi kepribadian dan kebijaksanaan. Manakala ketidakadilan bermaksud kekurangan sama ada dari sudut kepribadian maupun kebijaksanaan. Oleh itu, seseorang yang adil jauh lebih hebat sama ada syaksiah atau kebijaksanaan serta lebih berkesan. Kezaliman adalah kejahilan, kebodohan dan kejahatan. Jadi saya akhiri dengan mengingatkan bahawa apapun kerja kita, akhirnya kita juga bertanggungjawab, bukan saja di dewan ini tapi kepada Allah Subhanahu taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah itu kasih kepada orang yang bertawakal kepada Allah taala. Terima kasih. Terima kasih.